juga satu. Yang kedua mungkin orang anggap, wah ini kok tiba-tiba dari Solo jadi presiden gitu loh kan itu. Ada juga orang elit-elit ini nganggap enteng gitu loh. Kan banyak kan orang apa pesimis dengan nah presiden. Ternyata kan kalau Anda lihat kan 2012 ya, 2012 itu ekonomi kita kan sudah sebenarnya slow down. Nah jadi waktu timbang terima pun sudah menurun. Nah hanya dua periode, hanya dua kuartal Jokowi sudah bisa bikin dia, presiden Jokowi sudah bisa bikin dia bottoming up. Itu kan prestasi. Nah orang nggak melihat begitu, lihat ada PHK digede-gedein lah. Di mana di dunia ini tidak ada PHK, tidak ada setempat. Orang tidak cerita pembangunan infrastruktur itu mempekerjakan ribuan orang juga. Kalau kamu lihat kan sekarang pada dalam sejarah kita pembangunan infrastruktur sekaligus seluruh Indonesia. Di mana yang enggak ada? Di Sumatera 2700 km jalan sekarang tol road sana terus. Di Jawa tol road dari mana Banjarnegara sampai Banyuwangi. Di Bali bendungannya, jalannya juga diperbaikin. Di NTT sama juga. Sekarang tuh jalan sepanjang perbatasan diperbaikin, terus pintu masuk apa namanya itu border itu diperbaiki jadi bagus. Papua sekarang perbatasan itu dibuat, highlandnya dibangun jalannya. Jadi mana enggak. Sekarang di apa Sulawesi itu kereta api kemarin 21 km. Di Kalimantan kereta api itu dari mana Kalteng sampai ke selatan. Jadi sebenarnya praktis semua. Nah, apa dampaknya itu? Sebenarnya orang enggak lihat ya kenapa ini ekonomi ini yang Pak Purba ini ekonom itu. Itu kan akibatnya perputaran uang di daerah itu kan jadi banyak. Katakanlah seperti misalnya Timur apa Nusa Tenggara Timur. Ya, pembangunan bendungan di sana itu total menghabiskan 1 triliun setahun. Uang berputar. Itu uangnya kan berputar situ. Kan ekonominya jadi hidup. Satu. Yang kedua, orang enggak sadar tahun lalu itu 21 triliun itu dana desa untuk 74.752 desa seluruh Indonesia. Tahun lalu dia rata-rata dapat 742 juta per desa. Tahun ini dia dapat rata-rata 1,1 sekian miliar rupiah per desa. Tahun depan dia akan dapat 81 triliun. Hampir dua kali lipat dari sekarang. Berarti itu kita hasil angkanya kemarin hampir 2 miliar rupiah. 2018 itu akan dia dapat 111 triliun. Nah, dampaknya ini kan jadi semua pemerataan ekonomi itu jalan. Jadi di desa itu ya ada. Bayangkan kamu desa seperti di kampung saya, penduduknya itu satu desa 700-800 orang. Dia dapat 1 miliar. Kan dia bisa bikin ekonomi jalan. Ya, Pak Purbayar, gimana Pur? Mungkin secara ekonomi Anda jelasin tuh. Saya tentara coba-coba belajar dari Pak Purbayar. Nah, itu 74.754 desa itu semutan berjalan. Katakanlah itu 10-15% enggak benar gitu. Tapi Anda lihat sebagian besar jalan. Jadi kalau itu 5 tahun, kemarin kita hitung ya, itu hampir 350 triliun. 300 sampai 350 triliun. Itu belum pernah sepanjang sejarah Indonesia itu terjadi. Itu akan membantu keamanan. Karena kalau orang sibuk makan, ada pekerjaan, ya orang kan gak mau ribut macam-macam. Seperti saya bilang tadi si Afif Sunakin itu kan, dia gabung sama teroris kan juga karena kemiskinan. Salah satu faktor ya, tidak satu saja. Jadi kalau program pedesaan ini bisa jalan terus, menurut saya itu akan membuat Indonesia itu akan bagus. Jadi saya sih, saya gak ekonom, tapi saya belajar banyak lah melihat karena praktisi saya juga pebisnis, dengar terus sama Pak Anu Purbaya saya sini, saya lihat sih tahun depan kita bisa dekat 7% bro. Ya 6,6 mungkin. I don't know. Tuh. Ya bisa. Jadi ini yang orang kadang-kadang kurang expose.
orang cerita, wah ini apa ekonomi pemerintahan Jokowi runtuh gitu. Saya bilang yang runtuh yang mana? Nggak ada. Oh dulu apa infrastruktur dibiayain pakai pinjaman apa pinjaman luar negeri? Ada, tapi pinjaman itu kalau digunakan untuk yang produktif ya nggak apa-apa, kan dia bayar nanti balik. Tapi kalau dibayar untuk membayar bunga utang, pinjaman atau untuk apa, membayar pinjaman itu nggak boleh. Itu dulu pernah dilakukan, tapi zamannya Presiden Jokowi saya lihat tidak ada, belum ada ya toh, ada untuk bayar utang. Kecil ya? Kalau secara spesifik sih enggak, tapi kalau lihat total ya ada sebagian pakai bayar utang juga. Tapi basically rasio utang kita ke PDB masih kecil, 26%. Kita masih 26% rasio utang kita kepada PDB. 26%. Orang lain sudah sampai 60 ya. Sebagian besar di 100-an Pak, negara-negara. 100-an ya. Kita masih segitu. Nah, orang ribut. Wah, ini 26% loh. Belum, asal produktivitasnya bagus. Nah, satu, yang kedua, yang ketiga, selama berbelas-belas tahun itu banyak kita yang tidak efisien. Misalnya cost transportation cost kita itu kan tinggi 14,9%. Kalau ini kita bisa turunin dengan infrastruktur program di jalan semua, itu dapat turun 8% aja dalam 3 tahun ke depan ya. Itu akan berdampak pada ekonomi. Nah, yang keempat, misalnya sekarang ini masalah pajak. Pembayar pajak, revenue pajak kita tahun ini berapa? 1.365 triliun revenue kita tahun ini proyeksinya. Nah, kalau sekarang apa tax amnesty ini jalan, jumlah pembayar pajak itu meningkat dari sekarang 981 ribuan gitu sampai kepada katakanlah 2-3 juta orang dalam 2-3 tahun ke depan. Saya sih optimis bisa kita dekat 2.000 triliun penerimaan kita 2017-18. Tidak begitu juga, itu kan mendorong. Tapi kita membuat perhitungan dari mana uangnya, itu sebabnya diambil dari subsidi itu. Nah, subsidi tahun lalu 211 triliun itu, itulah modal dasar. Sehingga beban fiskal kita menjadi tambah baik. Nah, dari 211 triliun itu dibagi-bagilah tuh sebagian infrastruktur, sebagian pendidikan, kesehatan, dan sebagainya itu tadi. Nah, itu berjalan. Nah, tahun ini ya kelihatan lebih baik. Kita harapkan ya semua lebih bagus. Ya, jangan saja ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan. Tapi kalau program ini sekarang bisa dijalankan ya 85% saja sudah luar biasa kita sih. Enggak usah berharap terus 100%. 85% aja. Tapi dengan spiritnya Pak Jokowi ini menurut saya bisa. Kenapa? Beliau ini hands on. Kalau dulu kan kita lihat pemimpin tuh banyak pada tataran kebijakan. Enggak turun ke bawah. Enggak turun ke bawah. Thank you.